Assalamualaikum sobat master sama saya Yasin dari Magelang saya pakai benih master dengan total tanam ini ya, lahan kedua yang lahan kedua tanaman yang per, kedua ini lahan kedua total 2.500an pohon mengenai kendala kendala penanaman mungkin ya tergantung kita apa dalam mengolah tanah itu sudah harus yakin itu tanah itu sudah bisa ditanam betul. Untungan kita ada dari apa nama nanam benih dari master ini buahnya sangat lebat, sangat lebat. Di samping itu ini sudah merah, ini merah terus ada langsung tunas gitu. Ini jadi ya juga keuntungan ini ada tunas baru juga bakal-bakal buah ini banyak mungkin ini ada apa, -apa kendala kerontokan bunga kerontokan bunga yang kayak gini ini mungkin karena apa cuaca ini cuaca di sini kan kemarin banyak hujan hujannya sampai malam-malam itu di semak rontok kalau tingkat gemininya ini 0% dari total tanaman yang tadi 1000 pohon yang ini 2.500 pohon ini nggak ada sama sekali pohon yang apa bule itu nggak ada virus gemininya nggak ada untuk tipe buahnya sendiri ini ini panjang terus tingkat kemerahannya juga bagus ini kemerahannya juga bagus gak ada yang yang patek pun nggak ada ini nggak ada mungkin ini ada laut buah yang terlalu di dalam sini tuh mungkin spraynya kurang tembus gitu pohon segini saya nyepretnya kurang tembus gitu sini mungkin ada daun yang kayak gini kita ngatasi cuman pakai fungsi da, fungsi da yang jenis prima seb prima set nih untuk penangan pupus pupus atau apa yang kayak gini biar hijaunya hijau bener itu kita pakai itu abasel. Terusnya ini barulah saja kita pupuk di ini lubang-lubang kelima gini pakai zat A putih sama yang seperti lahan satu yang tadi juga pakai Jodha putih, Fensi hasil, petikan pertama sampai ketujuh yang lahan kedua ini mencapai sekitaran satu kintalan. Nah, sudah sampai satu kintalan lebih, nah, lebih sedikit, -sedikit gitu, teman-teman yang sudah pakai master yang mantep aja. Mungkin tahun besok aja juga masih pakai ini kok. Saya puas kok, ketahanannya buah itu loh, ketahanannya buah itu enggak apa nggak mudah kena apa gitu loh mungkin apa memang sudah jadi rezekinya apa memang juga apa ya penangannya ini lebih mungkin ya juga itu spesiale dari master itu produksi dari master itu semangat saja bagi yang penanam master jangan mudah terprovokasi konten-konten lain yang tuh, dibanding produksi lain yang saya pernah tanam ini sudah sangat bagus lebih lebih bagus daripada yang kemarin-kemarin saya tanam puasannya pakai master ya itu selain tahan kebini itu yang layu itu juga minimal banget kok itu ya juga tergantung kita lah bikin lahannya gimana gitu. kalau saya memang nggak nggak pakai ukuran pH, cuman yakin saja itu yakin kita tanam ini lahan sudah benuk, betul betul bisa ditanam betul. Poin semangat saja bagi sobat master. Selamat pagi, kita petik lagi.